setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini terjadi. Every time I moved Annabelle, either I got into a car accident, I lose a vehicle. Kenapa pindah? Enggak, sampai enggak. Anjing suara. Bu, dia ketakutan. This is something that a satanic worshipper would worship. Somebody who worships Satan. Jesus Christ. And then? And then I slit their throat. Anjir, Sandra! Dia nih, lo udah benar di belakangnya, Mbak. Mama, susun. Yang noni-noni Belanda ini nih. Dia tuh pakai sarung tangan, Mbak. Transparan gitu. Iya, kayak brokat. Eh, apa sih brokat? Bukan. Ini ada rendaknya gitu. Iya. Bukan sarung tangan yang ketutup itu ya, tapi kulitnya masih kelihatan. Iya. Transparan apa sih namanya? Bukan brokat. Iya, brokat. Brokat bener. Iya, brokat. Jadi anak fashion banget gua. Kayak ya pokoknya kulitnya kelihatan. Iya. Terus ada rendaknya di sini, ya. Oke. Aku enggak dapat namanya. Megang sesuatu enggak sih itu dia? Iya, megang sesuatu. Dia tuh pengen menyampaikan pesan sebenarnya. Aman enggak? Aman. Kayak gini. Ini perutnya dia tuh gede, jadi dia lagi mengandung. Kenapa, Mbak? Sudratno, Suyatno. Dia nyebut nama laki-laki. Itu di kayak ejaannya tuh ejaan lama, aku bingung bacanya. Soe D J A T Suyatno. Aduh. Soe D J itu Y kan? Iya. Suyatno. Suyatno ya? Ya, itu ya. Itu yang dipegang itu tumpukan ini, kertas surat. Dia ini anak. Anak ini tuh keras. Taurus nih kayaknya. Keras kepala. Dia maksa bapaknya ajak saya ke Indonesia gitu, ke apa ya dulu nyebutnya ya. Tapi di Batavia gitu. Itu dari dia remaja itu, dan anak ini emang mempelajari tanah kita, suka aja dia gitu dengan apa yang dihasilkan tanah ini, terus happy banget ya orang-orangnya, ya baju budayanya gitu. Sampai anak ini tuh aku ngeliat dia punya tumpukan kain, itu koleksi kain ya, dan dia bikin kebaya juga. Ini usianya dia di tahun segitu sebenarnya udah tua ya. Maksudnya udah 20-an tapi belum menikah. Jadi sebenarnya dia dijodohkan tapi dia enggak mau.
Dia menunda-nunda terus. Alasannya dia mau ikut bapaknya ke sini karena ibunya memilih untuk di sana. Tapi akhirnya stay lama di sini. Dia jatuh cinta sama pria pribumi. Karena ibunya kesel, mau melindungi keturunan lah. Lebih ke kekayaan ya, supaya ya perkawinan politik. Ibunya nyusul. Mantap sama calonnya. Calonnya udah ada di sini ternyata. Tapi ditugaskannya bukan di Batavia. Di daerah lain. Aku lagi ngebuka yang Belanda dulu bentar ya, Nu ya. Terus kemudian berantem lah dan dia masih menyembunyikan perasaannya dia gitu. Sampai akhirnya ketahuan. Ketahuannya itu dari ada yang ngadu lah yang di rumah. Karena nih anak kok senyum-senyum sendiri, happy banget. Terus dia ini seneng main piano, suka main biola, suka nyanyi juga. Emang priang aja gitu dia, cuman ini kayak bener-bener anaknya tuh mut-mutan juga. Jadi kayak ngelihat anaknya moodnya happy terus curiga. Oke. Nah itu. Nah aku tumpukan surat ini kayaknya tuh adalah surat dari yang laki-laki. Tapi nggak pernah sampai. Oke. Jadi yang disimpan sama ibunya, diumpetin. Karena kan dicari tahu, pasti kan punya antek-antekan, punya yeah. Ada apa sih namanya, centeng-centeng gitu. Dicari tahu, ya dapatlah itu setiap kali suratnya dikasih tuh diumpetin. Noni ini memang sudah dalam keadaan mengandung. Waktu dari awal itu sebenarnya mereka udah ada omongan si laki-lakinya akan bertanggung jawab gitu. Okay. Tapi karena dia terus mengirimkan surat tidak pernah ada jawaban. Jadi ngebuat kalau ya dia si pikir kayak kok enggak tanggung jawab. Iya, dan si laki-lakinya berpikir, oh berarti dia mungkin berubah pikiran, dia kembali ke sana. Jadi udah miskomunikasi. Iya, tapi itu kalau dilihat, kalau Fadi perhatiin agak besar, ya belum terlalu besar, cuman udah kelihatan. Oke, aku nggak kelihatan sih. Sayangnya. Tapi yang periangnya itu kerasa banget tadi. Kerasa. Dari yang pas dia remaja nyampe dari kapal turun aja dia happy banget, iya. Kayak bocah lagi liburan. Cepet banget belajar bahasanya, iya. Terus dia akrab sama semua orang, semua sampai orang helper di rumahnya tuh. Bener-bener apa ya, kayak emang jatuh cinta aja sama tanah ini gitu. Ada ketemu sama cowok pribumi langsung jatuh cinta dia. Cuman mereka cintanya so sweet sih, maksudnya mereka tahu bahwa akan pasti ditentang. Si laki-lakinya siap dengan segala konsekuensinya. Ini percakapan mereka ya. Dan dia juga siap kalau misalnya harus hidup di desa, mengucilkan diri. Karena kan pasti untuk di desanya nggak akan diterima juga sama orang-orang desanya. Jadi mereka siap karena, untuk hidup berdua. Soalnya kan tiba-tiba, wah ada Londo nih gitu kan. Iya. Susah jadi keadaannya, tapi mereka berdua siap untuk itu. Cuman terputus karena komunikasinya diputus. Sayangnya dia gantung diri. Nah dulu rumah... Ada fitnahan gak sih dari ibunya? Iya. Oke. Ibunya tuh terobsesi untuk dia... Ibunya tuh agak toksik ya? Bukan agak toksik. Memang toksik. Iya. Ya. Nggak, maksudnya suratnya dibaca nih sama ibunya. Terus dia nggak ngasih ke anaknya. Tapi dia mencoba kayak pura-pura nggak tahu tentang cowok ini, tapi memberikan sugesti bahwa brengsek lah ini cowok gitu loh. Jadi kayak cari tahu dari centeng-centengnya apa gitu-gitu. Ya manipulatif aja supaya anaknya bisa dikawinkan. Nah,
ibunya nggak tahu kalau dia udah hamil. Oke, yang ngebuat dia akhirnya bunuh diri apa selain itu? Karena kan dia udah punya, udah sempet putus asa, broken heart udah pasti, terus dan di surat terakhir laki-lakinya sudah merelakan dia. Kan dia baca itu suratnya. Di surat terakhir itu bilang kalau ya artinya mungkin memang kita tidak bisa bersama, tapi saya bersyukur karena mungkin ini adalah jalan yang lebih baik untuk kamu. Wait, surat terakhir dikasih? Iya kan dia baca, itu karena dia baca semua surat terakhir. Oh. Keadaannya lagi begitu. Oke. Okay. Akhirnya dia baca. Baca. Kamu semua. Ini pegang suratnya. Oke. Okay. Setelah ada surat terakhir itu ya? Iya kan lama itu jaraknya. Terus si laki-laki ini kenapa nggak bisa nemuin ya? Ya susah lah. Datang pasti kan dialang-alangin. Kan dia ditugasinnya juga di daerah. Oke. Okay. Iya, benar. Jadi dia dulu rumahnya itu nggak jauh dari sini. Rumah dinas Belanda. Sayang ya, banyak yang rumah-rumah Belanda gitu dihancurin sih, di apa? Mau dihancurin nggak kepake. Iya ya, nggak, maksudnya ada banyak juga bangunan dulu tuh hancur gitu, jadi bangunan lain ya. Aku ngeliat rumahnya tuh bagus. Nah tapi dia gantungnya itu dari kayak balkon, dia ikat di situ, dia lompat. Yang hancur banget itu bapaknya sebenarnya. Bapaknya sayang banget sama dia. Ibunya tuh agak beda jauh dikit ya sama bapaknya, dikit sih. Iya. Cuma ibunya dominan banget ya. Ibunya yang lebih banyak duit ya? Bukan, cuman mau ini doang. Oh. Gitu. Kayak obsesinya dia itu. Bapaknya tuh ya anak satu-satunya gimana sih? Iya. Yeah. Dan aku rasa bapaknya juga tahu. Jadi yang ingin dia sampaikan adalah dia nyesel kenapa dia harus lompat ke... Iya. Yeah. Dan dia mendapatkan dia tahu bahwa si laki-lakinya masih mencintai dia, katanya ngelihat si laki-laki ini tuh susah gitu, keingetan mulu. Itu dia lagi nangis ya, Mbak? Iya, nangis. Masih cinta katanya sampai hari ini. Sampai detik ini. Wisnu lihat enggak? Coba. Lihat nggak yang Belanda ini? Belum lihat. Belum. Mas D? Cuman fragmen-fragmen aja. Karena ini sih, mungkin ini prasangka saya. Karena dia mengakhiri hidupnya sendiri sehingga, energinya itu susah di... Ini energi apa sih? Kayak ada yang diselimuti. Nah, ada yang bukan selimuti, ada yang nyelimuti dia. Ya, semacam itulah kayak gitu. Beda ketika maaf kata korban kayak pembunuhan, perkosaan itu masih sedikit lebih mudah untuk di ini kayak harus dibuka dulu kan. Iya kayak gitu. Tapi nanti kalau yang ngelihat Wisnu atau Mas D boleh minta gambarnya ya. Oke. Okay. Siapa? Tadi, Mas D atau Wisnu? Ada yang ngikutin Wisnu sama ini ya, Kakak D ya? Tadi itu kita ada. Tergoda. Ya ini ada cerita lucu. Okay. Silakan Wisnu dan Mas D, ada. Dia di bawah. Iya. Bang, kek kalian datang gua mual lagi. Gimana Mas D? No. Tadi kan Mbak sempat bilang gini, kita pas masuk, yang cowok hati-hati ya. Nuno ketarik sama satu sosok perempuan, badannya ular. Lalu dibawalah ke dimensinya dia, which is kamar. Mas D gambarin, Nuno cuma coba afirmasi, bener. Mas D juga afirmasi bahwa Nuno tuh kebawa sama dia. Dan Nuno memang disedus, entah mau diapain. Iya, iya. Gimana tadi, Mas D? Jadi, Mas Nuno itu kan bilang, masih, gak apa-apa ini. Di ini dulu. Ya. Udah ya. Sorry. Santai.
Nomor gila. Pas lu sama kakak dia itu langsung buut kayak di bawah rasanya. Oke, gimana Mas? Jadi tadi kan Mas Wisnu bilang ada ular, tapi kepalanya perempuan. Pakai baju nggak? Nggak pakai baju. Di mana? Di sini, salah satu ruangan yang ada di dekat tangga. Terus, ular ini mencurigakan. Saya punya intuisi, tapi agak ragu benar nggak sih ini intuisinya. Kemudian, saya sama Mas Wisnu memutuskan untuk yuk kita ke ruangan itu. Sebenarnya bukan ruangan tertutup sih, kayak satu bidang seperti itu, bentuknya kotak. Nah, ketika di situ, kita coba merasakan bersama. Sebenarnya yang merasakan itu adalah Mas Wisnu, karena yang ditarik menurut saya adalah Mas Wisnu. Cuman kita coba menyelaraskan frekuensi dulu sebisanya, saya sama Mas Wisnu, biar kita bisa masuknya bareng. Nah, ternyata vision kita berdua itu mirip, hampir sama, identik seperti itu. Kita dibawa dalam satu ruangan, yang ruangan itu di-create bagus banget, kayak kamar-kamar zaman imperial. Nah, kayak gitu. Secara sketsa kayak gini, Mbak. Tuh dia lagi mandi. Mas Wisnu tuh lihat itemnya satu-satu. Nanti kan Mas Wisnu bisa melengkapi. Kayak ada kolam. Terus kayak ada kamar warna putih, keramik bagus, terus ada ukiran emas. Ini ukirannya di sini dan sebagainya. Dominan putih dan emas ya. Iya. Terus berkilau-kilau. Nah, ini jadi kayak POV-nya Mas Wisnu. Mas Wisnu di sini, dia melihat ini. Nah, karena saya ikut ini, ikut apa namanya, ngikutin Mas Wisnu, jadi saya ikut dalam tanda kutip ya, ikut melihat. Ternyata ini kamar perempuan. Jadi diajak untuk ke sini dulu, mandi. Habis mandi ke? Dibawa ke kasur. Kasur. Cuman karena udah tahu ya motifnya, ya udah kita pulang kabur kayak gitu. Kok enggak ngajak-ngajak gua? Coy, lu mau digigit sama ular. Diajak ular. Nah, Mbak kenapa ngajak keluar dari situ? Jadi waktu bulan purnama itu beliau memberikan sesuatu ke aku, Mas Teh. Yeah. Jadi semenjak ada itu yang ada berhubungan sama ular, maunya nempel sama gua. Wah. Oh. Kayak mama ikut gitu. Jadi aku padahal ini sih emang identik sih. Padahal kan kebah ya. Ngaci. Minum dulu. Mau juga, Mbak? Hah? Iya, orang kayak gimana sih? Ma, ikut dong, Ma. Kayak gitu rasanya. Aja. Untung bukan ulat bulu ya. Ganteng. Anjing banget. Dari ular ke ulat bulu anjing lebih serem kayak ulat bulu. Iya. Kayak gua. Ini kakak dia ngegambarin cewek yang di kamar itu? Iya, tapi ini bukan sosok asli, yang sosok aslinya gambar Mas Wisnu. Oh, ini sosok yang diliatin dulu, iya. Yang aslinya ini? Iya, semacam itu. Okay. Jangan disensor. Ini yang di sini dong, yang jen-jen. Enggak, gue pengen ini aja. Ini asli, cantik. Jadi ada berbagai macam sosok ya, Nuk. Sosok-sosok yang berkumpul di situ, beberapa juga memang yang digunakan untuk perempuan. Apa biasanya mereka adalah ani-ani ya, atau pekerja seks ya, gitu ya. Ini zaman dulu ya, bukan ani-ani dulu, mungkin dia emang gembrek. Ya. Ya. Oke. Okay. Ya. Jadi dia makai itu supaya buat pemikat, ya, buat pemikat. Dimakan, diputusin, terus ditelen. Iya, jadi ada beberapa emang yang pernah digunakan, tapi ini udah kuno ya, Mas De. Jadi ini emang bener buangan-buangan ya, mereka ngumpul jadi satu gitu. Tapi ya, emang ini barusan Mbak sampai gitu karena bener-bener mau nempel, mau ikut. Tapi maksudnya mereka seducing, let's say Nunu gitu, itu maksudnya buat apa? Ya kan emang udah begitu, jadi taunya ya begitu. Pengen ngambil energi Nunu. Oh, I see. Pengen menyesatkan. Iya, cara mengambilnya itu dengan... Iya, nanti pas udah Nunu masuk,
bukan mau dilecehkan, Nunu diambil. Oh, energinya. Iya, iya. Yeah, yeah. Tapi dengan cara dia sedusin Nunu. Iya, bisa tertariknya. Jadi secara astral bahaya, yeah. No? Iya. Yeah. Coba aku mau maju sedikit nih dia. Biar enggak dekat-dekat sama ulo. Sih. Ini udah berubah jadi. Iya. Yeah. Eh, rambutnya keriting ya? Iya. Contohnya kayak enggak keriting, maksudnya lebih kayak iya. Yeah. No, no, no. Ya, yeah. No. Bos, no, no. Bos. Kok aneh sih? Apa sih? Kenapa badannya kayak... Badannya kayak ini. Itu, Nosferatu. Iya, terus apa kulit semua gitu loh. Udah lihat apaan sih? Coba, Mas Dey. Iya. Nosferatu gak ya? Iya, Nosferatu. Habis itu kayak prostetik di bawah kulit. Tapi panjang tapi panjang. Gitu-gitu. Ah! Coba Mas Dey. Lihat gak Mas Dey? Itu jalan pakai kaki 2 atau kaki 4 itu. On all four, jadi iya, semuanya panjang-panjang di kaki. Oh. Kayak ini. Kayak filmnya The Nun yang ngejar-ngejar, hampir-hampir kayak gitu. Tapi kepalanya bukan ini, bukan kambing. Tapi kurus. Kurus, iya. Kurus, iya. Kurus. Kayak apa ya? Yang kayak di The Nun. Itu. Kambing kurus mandi di papan ya? Kambing kurus mandi di papan. Emang ya? Kok aneh, Nuk? Ada koloninya nggak sih, Nuk? Sendiri dia, Nusi. Sendiri ya? Melihat nih ya, Nun. Tapi sendiri. Mirip Nosferatu, Nuk. Iya. Mirip si Dracula. Kayak... Orlok. Dracula Ompong. Kalau Dracula Ompong gigitnya gimana ya? Iya. Ya kan? Susah juga. Oh iya benar, Nuk. Cara ngelawan Dracula gimana, Nuk? Gimana? Giginya diambil. Oh, iya. Iya. Dikikis ya? Giginya diambil, jadi dia nggak bisa nyedot. Iya. Ditusuk dulu orang, baru dia. Makasih. Bisa. Lantainya bagus nggak, Ip? Oh, banyak paku, Pak Dem. Banyak paku, Pak. Pak Dem, hati-hati banyak paku, Pak Dem. Ini paku di depan gue gede banget. Paku ini. Iya Allah. Halo. Siapa ini? Permisi. Siapa ini? Gendis. Lisa. Gendis. 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 Tinggal di sini. Hah? Dari situ. Lagi ngapain? Rumahnya. Hah? Oh rumah, kenapa dipegang ininya? Pusing? Hah? Malu kenapa? Banyak orang ya? Banyak cowok ya? Malu. Banyak laki-laki ya? Ya. Hah? Hmm. Bentar ngobrol dulu, jalan-jalan dulu. Di sini apa di situ? Di situ. Dia tadi ngeliatin kita ya? Kenapa? Pengen ngobrol? Hah? Biasanya ngapain aja di sini Gendis? Hah? Suka di depan. Oh, suka di depan. Iya. Kamu kayak gimana sih bentuknya? Kayak gini.
Cakep gak? Eh, cantik gak? Cantik gak? Banyak orang yang suka ngeliat kamu gak? Kan kamu katanya suka di depan. Udah lama di sini. Liatin dong, ini siapa ya? Bentuknya kayak gimana? Ceritain ke gue dong. Gendis mau ngomong apa? Mau mintain. Mintain apa? Mintain merah-merah di bibir. Oh, lipstik. Suka pakai lipstik. Ini kayak gini. Gendis suka pakai kayak gini. Dulu. Merah-merah di bibir. Oh, mau. Kenapa suka pakai begitu? Biar apa merah-merah di bibir? Biar. Oh, cantik. Eh, mau ini yang mana ya? Yang gambar merah mana? Ada gambar merah enggak? Yang merah mana? Yang gambar merah sih. Ah, ayo coba. Gendis, tahu ini enggak? Di depan juga katanya, di depan situ juga katanya nih. Nih. Gendis, gendis ya, gendis ya. Nih. Gendis tahu ini enggak? Nah, ini enggak. Ya, dia takut. Hah? Itu siapa? Kenal enggak? Iya, dah, yang ini ditutupin. Ini kenal enggak? Di depan juga kan? Takut dia. Enggak. Oke, ini kenal enggak? Ini kenal enggak nih? Tuh, kenal enggak? Hah? Tahu. Kenal. Teman Gendis. Bukan. Ini Gendis kenapa sih goyang-goyang? Kenapa goyang-goyang? Enak. Hah? Enak. Enak apanya? Enak. Oh, dia bisa napak. Eh, Simba bawa lipstik gak? Hah, coba pinjam sini. Cepetan. Biar gak kelamaan, Bay. Nih. Tahu gak ini apa? Icu. Tahu gak tuh? Itu merah-merah ini. Tuh. Oh. Gimana sih cara pakai? Tuh. Pasti enggak tahu ya. Ya, udah. Eh, cantik udah. Udah cukup udah cantik. Udah cantik. Aduh, anjing salah gua. Udah cantik. Tuh, lihat tuh cantik kan? Ih, cantik banget. Sip. Biasa kalau misalnya udah cantik kayak gini ngapain? Hah? Kalau udah cantik kayak gini ngapain? Menghibur. Menghibur siapa? Menghiburnya gimana? Yang datang. Oh, yang datang. Oh, nanti ini. Oh, dikasih duit nanti. Banyak. Nemenin satu-satu. Apa ini? Cuma nari-nari doang. Nari juga. Nyanyi juga. Hah? Gendis mau ngomong sesuatu gak? Kamu kenapa ya? Bisa mati ya? Dia meninggalnya gimana? Ya ini yang tanyain. Kamu kenapa bisa mati? Hah? Kesini. Kenapa kamu bisa mati? Kenapa kamu meninggal? Bisa bekerja. Oh, kamu hamil. Boleh. Hamil. Setiap. Harus digugurin. Harus dibuang. Supaya bisa kerja. Udah berapa kali kamu gugurin? Sering. Sering. Yang terakhir kamu hilang. Iya. Yeah. Ini darah. Masih di sini, nggak mau pulang? Tahu pulang. Orang tua kamu di mana? Ada. Kamu kerja atas keinginan kamu atau gimana? Mereka. Oh, mereka, orang tua kamu yang suruh kamu kerja, dijual kamu.
Iya. Dari kecil. Yang kamu layanin siapa? Banyak. Belanda juga? Ya. Iya. Ada yang kamu suka gak? Paksa untuk kerja. Gila. Belum main sudah disuruh kerja. Ada yang pengen Gendis sampein lagi gak? Gendis pengen ngomong apa nih yang nyangkut di hati Gendisnya? Itu yang pengen Gendis sampein ke orang tua ya? Iya. Gendis sedih ya pasti dulu ya? Iya, tapi satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Terus selama udah dikasih gitu untuk kerja, Gendis udah gak pernah ketemu orang tua Gendis lagi? Uang. Oh, uang tetap ngasih? Iya. Hmm. Berapa bersaudara Gendis? Ya, Gendis gak punya adik? Gak tau. Gak punya kakak? Ya dari kecil bang, dari kecil udah ini. Tunjukin gambar ini bang Fadi. Hah? Tunjukin dia tahu ini apa enggak? Ya, kamu tahu ini enggak? Hmm? Aku soalnya lihat gambar ini. Ini apa Gendis? Anak kamu ya di dalam situ ya? Ada bungkusan. Hah? Saya merasa ini masih terbawa dengan bagian dirimu, tapi masih dalam bungkusan. Saya tidak tahu apa isinya. Rahim apa? Jabang bayi. Terlalu banyak. Setiap dibuang dibungkus gini ya? Iya. Kamu gak ada perasaan ingin merawat anak kamu gitu? Gendis ada perasaan gak ketika Gendis ada bayi di sini? Gendis pengen gedein, pengen ngerawat, ada perasaan itu nggak? Selalu ada. Cuman selalu harus digugurin ya? Nggak ada pilihan. Iya sih. Gendis bukan nama lahir. Siapa nama kamu? Gendis. Kamu masih ingat nama lahir kamu? Kok harus bisa membuat mimpi supaya bisa menjalankan. Mimpi apa? Pura-pura. Pura-pura? Pura-pura
mimpi. Gendis itu nama mimpi. Oh. Iya, iya. Pak, boleh tahu enggak sih cita-cita Gendis dulu cepat jadi apa? Masih ingat nggak Gendis cita-citanya pengen jadi apa dulu? Kan setiap anak-anak pasti punya cita-cita. Gedenya pengen jadi siapa, pengen jadi apa. Aku besar di tempat seperti itu, tahu apa? Gendis marah sama orang tua Gendis. Kenapa aku dilahirkan? Fragmennya udah kacau ini. Fragmennya udah kacau. Udah kacau ya? Udah, dipulangin aja. Gendis ada yang mau disampaikan lagi. Sudah. Dari belakang ada yang ngantri mbak? Iya nih, makanya aku tahan. Iya. Tahu ini, fragmennya enggak ini, enggak jelas. Iya dari tadi soalnya, makanya aku bilang Nadif, Dif, suruhnya. Soalnya mbak lagi buka komunikasi kan, terus di belakang tadi ada yang mau masuk. Iya itu udah bukan Gendis, itu udah. Hah? Udah kacau. Tahu yang ngasih lah Gendis yang minta nggak yang ngasih siapa Peng tuh si Peng pertanyaan yang ngasih siapa Peng gue yang minta bukan gue yang ngasih nggak yang ngasih Gendis siapa dia ngambil dari tangan gue coba aja atur ulang atur ulang atur ulang putar ulang Gendis dari mana sih mbak dari ngasih Gendis ini human trafficking dijual bapaknya. Bapak pick up di sini di urusan. Iya, di depan dia tinggalnya. Di depan. ini ya. Jadi masa Jepang udah Jepang masuk sebenarnya. Oh, belum lama Mas deh. Oh, begini. Ini tuh Jepang 194 anu apa? Udah kayak, mau merdeka kayak, kita. Aku nangkapnya kayak ini. Jukunianfu. Jukunianfu. Tapi ada aku masih lihat masih ada Belandanya juga. Masih. Mungkin pas pergantian ya Mas De ya. Cuman ini kasihan dari umur 10 tahun dia udah. Ya, dari belum mens tadi dia bilang. Iya, dari umur 10 tahun dia sudah dipaksa untuk menjadi pekerja seks sama bapaknya. Gila, cemong gue. Gue enggak tahu tuh Gendis, Pak. Si Peng ya masih. Udahlah, nggak apa-apa lah. Paling di SP sama Mbak. Hati-hati banyak paku ya guys. Di sini juga ada paku nih. Jadi tadi gini, pada saat komunikasi. Aku nahan nama yang belakang, itu banyak tuh Mas deh. Semuanya mau masuk, termasuk yang di bawah mau nyusup. Ya. Dan apa, memang enggak, tadi Gendis pun juga aku bantu. Dan maksudnya dia itu tadi dia bilang, jadi dia harus meng-create karakter ini untuk dia bisa ngejalanin apa yang dia harus jalanin. Yeah. Jadi dia setiap hari itu harus pura-pura jadi Gendis. Jadi namanya dia itu, ya dia create sosok Gendis ini supaya ya aku kan aku nih
untuk biar mentalnya dia kuat aja, karena itu udah disiksanya ampun-ampunan. Mm-hmm. Apalagi waktu itu ada orang yang pelanggannya itu ya penyimpangan seks apa segala macam, dia tinggalnya di rumah di brothel house. Bayangin dari umur 10 tahun sampai 19 20 kali. Dia meninggalnya kenapa, Pak? Perdarahan lo udah digugurkannya berkali-kali. Berkali-kali. Itu kain yang dibungkus itu ya si jabang bayinya. Ini apa ini, Mbak? Ini adalah gambaran dari janin-janin yang dibuang. Jadi dia seperti rasa bersalahnya itu besar, tapi kan dia nggak punya pilihan karena dipaksa sama maminya yang ada dalam situ. Oke, oke. Dan itu masih ke bawah ya? Ya, itu kayak mengikat dia. Jadi kayak kan dia nggak mau, cuman dia nggak punya pilihan, jahat. Karena kalau yang hamil atau begitu kan nggak bisa kerja. Nggak bisa digugurin kan? Banyak ya berarti ini yang ada di sini. Mm-mm. Itu bukan. Dimakamkan atau dibuang? Dibuang. Ini manifestasi yang dikumpulin janin-janin dia. Yeah. Bukan yang di kehidupan dikumpulin gitu kayaknya. Iya, jadi gambarannya ini seperti yang mengikat dia. Jadi menjadi satu, akhirnya kita ngelihatnya jadi bentuknya seperti ini. Iya. Nangis tadi gendis waktu lihat ini. Iya, karena ya gimana ya, Mas? Iya, kan punya apa? Dia ada punya perasaan gitu. Dan setiap hari sebenarnya dia nangis. Tapi kan dia harus menciptakan gendis ini supaya dia bisa jalanin, tapi kasihan. Berapa tahun dia bekerja, Pak? Meninggalnya umur 19 atau 20 ya? Sudah. Dari umur 10 tahun. 10 tahun ini udah dijual. Gokil. Dan itu pada saat dia sekarat itu katanya ada perasaan gua bisa bebas nih. Gitu. Tapi apa yang buat dia linger di sini, Pak? Rasa bersalah sama janin-janinnya. Ya itu gak apa-apa, kita doa aja. Biar kasih dia waktu. Ya akan di saat yang tepat, pasti dia akan bisa ke jalannya. Karena jalannya udah ada, Nu. Tapi terserah dia, gak apa-apa. Kita gak bisa maksa. Biarin aja. Dia suka ini, suka nempelin sama yang bekerja di jalanan sini. Karena emang ya dia taunya kan itu ya. Jadi kayak kadang-kadang dia yang dulu itu ya, Pak ya. Dia suka membisikkan sesuatu. Apa? Ngasih tahu si pekerja seks ini untuk hati-hati. Tapi tanpa disadari gitu. Karena kan pekerja seks di jalanan itu kan apa ya? Resikonya lebih menyedihkan ya. Ya sebenarnya semuanya resikonya ya pasti ada, cuman ini kan kayak brong, maksudnya tau kan kayak sedih gitu. Nah dia tuh kayak ada, bukan tanggung jawab ya, ada kayak keinginan untuk melindungi perempuan-perempuan ini gitu. Lebih seenggaknya jangan sampai bernasib sama kayak gitu. Biarin aja gitu. Ini tuh apa sih? Ini banyak paku ya? Iya. Awas mati. Awas paku maksudnya. Angin. Emang bisa goyang kok. Hah? Emang bisa goyang. Iya, anginnya kenceng. Mas. Gua baru sadar tadi hampir nginjek paku gua nih. Yuk. Lewat mana, Padem? Pelan-pelan ya, lihat-lihat paku ya. Iya, portal, Mas, deh. Portal? Itu di situ. Kebuka. Jangan ketarik loh. Dari bawah. Di situ, Mbak, dari situ. Iya. Lorong ini. Oh, pantesan lu. Apa, Mbak? Ada portal. Pintu iya. Apa? Di dalamnya apa, Mbak? Jangan mau tahu. Ya itu lalu lalang mereka. Yang trap tadi berarti ketika dapat energi bisa langsung di ini ya. Iya.
dimasukin situ ya. Tak kira yang apa mau jebak Mas Wisnu tadi masih ngikutin. Masih. Ngikutin. Mau ngikutin. Ngikutin. Mama, enggak mama sih kayak ke sana tuh kayak nih gue udah di ituin loh, udah di clearin mual lagi. Iya, bener-bener kayak ikut soalnya kayak gini. Ngelilit gitu lah. Nah, ibu ikut, ibu kayak gitu perasaannya ya kayak enggak mau. Sumpah mual banget gue. Yuk. Masa syuting dua kali muntah? Kita akan buka pertama yang dilihat di awal ya Mas D ya. Yeah. Jadi sosok yang memang menyambut dan ternyata adalah dia. Wow, ini mirip ini ya tadi ya, mirip jangan tahan. Nada dasar. Okay. Jadi ini adalah sosok yang mengeluarkan warna merah. Merah itu menandakan tua juga ya. Dan memang dia, aku pikir tadinya adalah yang mendominasi, ternyata yeah. Dia hanya apa ya, asisten ya. Jadi dia kaki tangannya yang jahat, tapi karena memang dia meneruskan apa yang bapaknya lakukan. Dan kalau Mas Dey, tadi kan kita nggak nge... Ya ini ular Mas Dey. Hah? Oh iya, kayak ini ya. Iya, kayak ular ya, Pak. Apa ular? Hah? Ular. Ular, ya. Reptile. Iya, kayak reptil. Reptil, ya. Oh iya. Apa, Fadi? Enggak. Iya. Snake. Good job. Snake dong? Kan, snake. Oh. Gitu, jadi... Jadi ini sebenarnya yang kirinya itu perwujudannya dia ya, kalau dilihat orang gitu maksudnya? Iya, apa yang ditampilkan, tapi memang sejatinya dulu seperti ini. Kan Mas Dey, ini kan gambarnya adalah perempuan biasa ya? Perempuan biasa, ya. Iya, cuman memang wajahnya tegas. Karena dia kurus, jadi cheekbone-nya tuh kayak kelihatan banget gitu ya. Nah, ditambah lagi campuran dengan ini yang memang kayak bentuknya begitu mukanya. Dan kalau dilihat ke bawah lagi, ya ini campuran udah. Yang, apa, yang bisa dibilang yang... berubah menjadi seperti ini, aslinya sekarang seperti ini. Tapi tugasnya dia emang untuk ya yang di depan. Memancing. Bidadarinya gitu. Nah. Ya. Yang cantiknya gitu. Terus nextnya yang ini apa? Iya. Ini jadi ini kalau ini di kamar kan yang Wisnu lihat ya. Di kamar Wisnu lihat kan? Yang menggoda Wisnu ya. Ini adalah wujud perempuannya, dia menampilkan yang cantik ya, seperti ini. Nah ini, kan tadi kita tanya Mas Dey kan pada saat Mas Dey kebawa, Mas Dey berasa ini ya, pertama ya, nih, ini ya. Itu sebenarnya Mas Wisnu yang ini, saya nemenin. Iya, jadi ini yang dilihat Wisnu, Wisnu bisa dijelaskan? Jadi pas pada saat lagi di ruangan itu, Mas yang pas pada saat, kita mau ceritanya mau mengejar ya sosoknya ya, pada saat di ruangannya itu, Mas Dey bilang, yuk kita samakan frekuensi biar bisa dapat nih. Udah akhirnya out of nowhere, Nunu ngerasain kayak Nunu merem. Tiba-tiba Nunu ngerasain kayak tehel semuanya tuh serba warna putih dan bagus. Kayak lantai putih, terus dinding juga putih. Dan tapi ada aksen list goldnya. Terus Nunu ngeliat kayak, kok kayak ada fountain apa yang ada airnya gitu. Eh ternyata itu bukan fountain, ternyata itu kayak bathtub kecil gitu yang bisa masuk sampai 2 orang gitu ya, Mas Dey ya. Terus nggak lama, Mas Dey nunjukin bahwa, oh di sebelahnya lagi tuh ada kasur. Nah, jadi itu niatannya adalah, oh ya, dan ada pilar-pilar yang jelas. Ada pilar-pilar tuh. Ada pilar-pilar. Ya, jadi aksen warna putih dan gold. Jadi ini adalah bentuk dari perangkap. Yeah. Ya, ini adalah cuman biasanya ya, ya untuk yuk ngajak tidur gitu, kayak menggoda laki-laki untuk masuk perangkap. Nah tapi sebenarnya ya bukan nggak mau ngengeng juga, cuman mau diambil nggak entah sukmanya atau entah apapun itu. Ya apapun itu untuk diambil feeding. Untuk feeding. Ya. Jadi ini adalah bentuk dari perangkap. Coba kembali lagi ke perempuan yang tadi. Ini perempuan yang di bathtub. Ini sosoknya bukan. Yang ditampilkan. Ini
iya, yang ditampilkan, tapi bisa jadi seperti apa aja ya, iya. Pokoknya perempuan yang cantik gitu. Iya. Tapi itu bibirnya mirip sama yang wujud asli di gambar Mas Wisnu. Yang dengan badan seperti luar itu mbak, yang pertama kali Nono yang ini. Sensi, yes. Ya, ini ya. Ya, se... se... apa ya, se... kamuflase-kamuflasenya ya, yeah. Ada batasannya juga. Gitu. Jadi kalau lagi ngegodain itu gambarnya Kak Adai, tapi aslinya begini. Dengan wujud ini ya, dengan wujud ini pun juga dia bisa seducing. Ini menggoda. Ini juga wujudnya bukan aslinya, ini aja aslinya lebih mengerikan. Serem lagi. Bukan mak lu. Tahu ya di ini dibahas. Dibahas ya tahu nanti. Amis ya baunya. Oke. Okay. Ini adalah dedengkotnya. Jadi memang sudah golongannya golongan D, yang bos dari segala bos yang ada di tempat ini. Jadi memang kaki tangannya itu salah satunya adalah sosok yang merah tadi yang rambutnya panjang, Mas D. Yeah. Nah ini kan hanya satu, tapi ada dua kepala lagi sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya memang mau digambarkan, janjian aja Mas D atau Wisnu. Jadi kita bisa munculin ya. Ada dua kepala lagi. Ini itu satu kesatuan mereka. Jadi mereka tuh selalu bareng dan ini ya, salah satunya sosok. Ini tadi yang Bang Fat ngerasa kayak ya, anak setan. Ya itu tangannya itu. Jadi ya cuman ya memang mereka ada ya karena memang pernah diserve sama orang di apa namanya diberikan darah. Ya udah akhirnya jadi. Tapi bener tadi ya Mas D bilang yang dominan justru malah yang di bawah, which is ya. Iya, ininya apa namanya? Pusaran energi. Pusaran itu kan narik ya. Ya. Pusaran air itu kan pasti narik. Ya. Nah, ketariknya kemana? Ketariknya ke bawah. Jadi Mas D mungkin jelasinnya Mas D yang tadi itu. Iya. Ya, kayak itu pusaran ini dia. Itu pusarannya. Iya. Ini tadi yang tadi. Iya. Yang tadi yang kolaknya yang yes. Yang di gambar dulu yang ini. Ini. Iya. Jadi di posisi dia paling bawah adalah di paling bawah sini. Nah ini cewek tadi masih di level yang satu. Jadi kalau ini kalau kita ya orang manusia yang melihat tuh ini dulu makin ke bawah makin level 3. Yes. Lucu ya Mas D menggambarkannya ini. Apa? Seperti ini, tapi ini adalah bentuk dari yang diambil dari kita. Oh iya. Jadi yang dimakan dari kita, energinya kita. Atau energi dari sosok-sosok, misal pun dia ngambil dari sosok-sosok, ya dia akan ambil baterainya. Ya feeding dari apa yang kita punya, itu which is nggak bagus. Tapi itu kita berarti nggak lewatin ini ya? Lewat dong. Lewat dong. Oh, sebetulnya bawah. Ini kan nggak ketemu sama ini. Temu. Ketemu. Yang mana tadi? Ya yang ular-ular apa itu, semuanya itu. Jangan dianggap lantai satu, lantai dua, lantai tiga sama. Bukan, maksud gua. Kan kalau tadi kan sosok ini kan jelas siapa. Ya. Ini kan kayak nggak kebentuk nih, maksudnya. Gue pikir nggak ketemu. Kalau ini kan langsung tahu tadi kan si yang tadi tengkorak. Kaki tangannya lah ular-ular itu ya. Nah itu juga termasuk tuh yang tadi masih ada golem segala si, macam. Sosok siapa itu Kula? Ratu. Dracula. Kayak Dracula kayak nonton. Yang tadi ada fotonya di folian. Ya jangan. Kula ompong. Gitu. Seru-seru. Ya Dracula ompong. Begitu dulu ya. Cuman geli-geli doang, gak mati. Makanya Dracula gak ada yang tua ya? Kasian dia. Kasian. Oke, Mas D, terima kasih. Terima kasih, Pak Tursun. Kita segera ketemu lagi. Pasti akan ada Mas D di episode-episode berikutnya. Ditunggu aja. Wow. Ada apa, Nich? Ada apa? N-I-C-H. Nich. Oke. Thank you so much, Fadi. Can you please close the episode with in English? Conclusionnya kenapa rumah ini tempat ini apa gitu? Sob, ayo lagi. Oke, terima kasih Sarah Dix. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Thank you.
panggil Mbak. Kita. Go away, bro. Go away. Go away.